gue udah tua woy, muter-muter sebentar langsung pusing anjir. Hai guys. Jadi hari ini kita mau Adira mau ngajarin gue pakai soft lens. Kita langsung mulai. Mari kita mulai. Lu ngomongin dulu dong, Je. Kalau sebelum pakai soft lens itu apa aja yang harus? Lu dong, kan lu yang ngajarin gue. Kan lu udah pernah ngomong. Jadi kalau pakai soft lens itu, guys, yang harus disiapin itu pertama soft lensnya. No shit, bro. Pertama soft lensnya, terus yang kedua siapin matanya. Yang ketiga tuh tangan yang bersih. Yang keempat, yang sangat harus dibutuhkan. Apa? Lu kamu yang tak bisa masak soft lens. Nah, ayo langsung. Take the soft lens with your finger. Ketemu ada tisu gitu. Tisu. You need tisu. Asisten tisu. Tisu datang sendiri, guys. Tisu bisa dijalan. Ya kalau saya mau belajar pakai soft lens butuh tisu, soalnya nanti basah kemana-mana. Jadi for info aja guys, ini bukan pertama kalinya gue belajar pakai soft lens. Ya berharap aja nih nggak take 1 jam videonya. Cara membersihkan soft lens. Cepet selesai. Gue sih cuma kayak gitu doang ya biasa. Tapi kalau misalnya lo merasa kotor, boleh 2 kali atau 3 kali. It's okay. It's alright. Nah, jadi cara tuh diambil nih, dicolek nih, soft lensnya. Terus taruh tangan. Terus udah gitu di balik ini. Nah, lu make sure softlensnya. Iya, itu kebalik. Make sure softlensnya tuh enggak kebalik. Cara tahu kebalik atau enggaknya, kalau misalnya kebalik tuh rada kayak ujungnya kayak keluar gitu. Keluar gitu. Tapi kalau misalnya udah bener tuh pasti dia melengkungnya, cekungnya bagus gitu. Ini lu narik yang bawahnya kurang dalam deh. Aduh, gimana kurang cara atas. Tariknya? Begini. Coba gua yang tarikin. Sini. Lihatnya jangan. Nah. Did I touch your eye? Oh, I'm sorry eye. Ya lu coba sendiri deh. Kayak kelopak atas kelopak matanya lu tarik segitu. Gini. Yeah, that's terus. It. Yeah. Bawah. Yang bawah enggak bisa ditarik kamu. Bisa. Ini udah paling gede. Apa perlu gue pegangin begini terus masukin gitu? Go. Masukin. Jari lu masuk. Jarinya masuk. Tapi sampai saya enggak masuk. Tapi enggak ada cara lain. Gak bisa lewat belakang, Jay. Gak bisa. Mesti tetep jari. Time 3. Atas. Lu jangan lelah. Soalnya cepet. Kok pake di tangan gue? Ya betul. Plak. Hiya. Udah plak barusan. Cepungin aja. Barusan udah plak di mata gua. Gua nyentuh. Gua udah nyentuh ke apa, kelopak bola mata. Kelopak bola mata. Mau ngomong apa sih lu? Gua udah nyentuh permukaan bola mata gua. Cuma gua nyentuh, Nat, gua udah nyentuh gitu. Oops. Five. Mata lu masih kering tau, kalau misalnya basah gak bakal nempel ke lu. Gua kira barusan masuk. Yang gede. Oh my god, itu tadi udah kayak tinggal plok langsung nempel, woi, sumpah.
I see you. I know. That's why it's weird. Am I allowed to blink? Yes, blink. Oh my god. It's it! It's finally it! Yeah! Mataku gede sebelah. Ya makanya pakai satu lagi. Baru masuk, belum copot. Ah, iya gua lupa. Oh iya, yeah, oh iya, yeah, oh iya. Yeah. Oh. Enggak bisa. Ininya mesti pas banget di begini gitu loh. Lo tuh dari tadi kayak begini tuh so tekan jadi dia tuing. Karena kalau bisa dikocok kadang bisa masuk ke dalam. Nah, udah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya dia nangis. Weh. Oh. Ya tapi sejam juga sih bener video ini. Setengah jam. Udah ini setengah jam. Dari preparation 1 jam udah. Kalau misalnya ganjel atau kayak perih, berarti softlensnya nggak bener. Jadi mendingan cabut lagi, terus pasang lagi. Tapi cuci dulu softlensnya biar matanya nggak kenapa-napa. Sekarang copotnya. Ya sih copotnya lebih gampang. Copotin aja. Copotin aja. Gak mau baru masuk. Enggak. Lu yang mana? Gak kejawab. Gue begini. Gak ada yang ketarik. Nah, tadi hampir ke ini. Nah, udah ambil. Oh, ternyata gue bisa copot. 40 menit lah. 40 menit mencoba masukin ke dalam mata. Softlensnya masuk, guys. Yeay! Udah, closing! Bye-bye! Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jessica Haris.